pelajaran yang berharga buat kita, bahwa ada yang namanya penyakit itu sederhana apapun harus ditangani dengan secepatnya. Kemudian kita lihatlah kerelaan Bapak Pendeta untuk datang ke tengah-tengah kita hari ini. Itu juga menjadi pelajaran buat kita, supaya kita lebih rajin untuk menyembah Tuhan di dalam gerejanya, sehingga kita selalu ingat akan hari kematian kita. Ibadah itu cuma 1 jam, 2 jam saja dalam 1 minggu, tapi itu sangat perlu buat kita, supaya kalau ada hal-hal yang kita tidak inginkan, gereja selalu berada untuk kita. Ini pelajaran berharga tapi memang sangat mahal bagi kita. Kita harus menjaga kesehatan. Kalau kita sudah karena sakit sekecil apapun harus diperiksakan. Ini menjadi pelajaran untuk kita. Terima kasih. Saya kembali ke sana. Bagaimana Bapak? Tadi sudah bisa? Lagi. Pendeta di mana ya? Di belakang kantor Samsat. Samsat dulu ada gereja Betel teman-teman.